Kembali lagi ke Jackstrom TV, saya Admin Val. Sebelumnya Jackstrom TV pernah membahas tentang celana dari Pinnacle, yaitu Pinnacle Flick Short Pants. Dan kali ini kita akan bahas Pinnacle Veta Tactical Pants, atau versi long pants-nya dari series Pinnacle ini. Apa saja kelebihan dari tactical pants yang dibuat di Indonesia ini? Langsung saja kita bahas di Jackstrom TV kali ini. Dari bahan, celana ini terbuat dari kain kapas atau katun 97% dan 3% kain elastis. Bahan kain seperti ini tentunya cocok untuk digunakan pada saat kegiatan outdoor. Kain ini juga stretchable dan elastis, jadi tidak mengganggu agility Anda saat menggunakan celana ini. Ditambah lagi dengan jahitan yang kuat dan double lining di bagian bawah yang memperkuat durabilitas dari celana ini. Zipper yang terdapat pada celana tentunya menggunakan YKK yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Untuk zipper bagian tengah menggunakan tipe nickel dan di bagian kantong menggunakan zipper dengan tali paracord kecil untuk mempermudah membuka maupun menutup kantong tersebut. Sekarang lanjut ke fitur dan kantong dari celana Veta ini. Untuk kantongnya, celana ini terdapat 6 kantong, 2 di bagian depan, 2 di belakang, dan 2 di bagian paha. Mantapnya, semua dari kantong ini memiliki penutup zipper, agar barang yang kalian bawa tidak terjatuh atau terkeluar pada saat di keadaan ekstrim. Bagian kantong depan memiliki kedalaman storage hingga 23 cm, tentunya cocok untuk HP zaman sekarang maupun satu magazine Glock. Untuk bagian paha bisa memuat magazine M4 sekitar 2 buah dengan kedalaman 21 cm. Dan pada kantong bagian belakang cocok untuk memasukkan dompet maupun barang EDC lainnya. Dan tentunya juga safety dikarenakan ada zipper tadi. Selain itu, celana ini memiliki karet stretch di bagian kiri dan kanan pinggang. Jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran pinggang kalian. Untuk pinnya, seperti pada celana pada umumnya, menggunakan kancing slip. Bagian belt loop memiliki lebar 5 cm, cocok untuk belt yang biasanya digunakan pada kegiatan sehari-hari maupun belt yang digunakan untuk IPSC. Cutting kain pada lutut celana ini juga dibentuk menjadi seperti memiliki bagian atau potongan kain seperti bentuk nipet. Desain seperti ini mempermudah stretching pada bagian lutut celana ini. Dan itu tadi adalah fitur-fitur dari celana ini. Untuk varian warna, celana ini terdapat warna olive dan black. Untuk size-nya mulai dari size M hingga double XL. Dan yang terakhir untuk harganya, celana ini dibanderol seharga Rp375.000. Worth it lah pokoknya, dilihat dari bahan dan fitur-fitur yang diberikan oleh celana Pinnacle Veta ini. Well, itu saja untuk review singkat tentang Pinnacle Veta di Jackstrom TV kali ini. Jangan lupa like karena itu akan sangat menyemangati admin untuk review selanjutnya. Komen pendapat Anda bagi yang sudah menggunakan celana ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi review terbaru maupun video terbaru dari Jackstrom TV. Saya Admin Val, Jackstrom Tactical, stay tactical.